Assalamualaikum para sahabat pemburu dimanapun kalian berada. Saat ini kita udah berada di mana nih ya? Yang pastinya sungai ini seperti biasa untuk melakukan perburuan batu akik. Dan di sini sahabat kita telah menemukan batunya merah para sahabat. Yang pasti kristal full body ya. Tidak diragukan lagi, langsung saja tanpa basa-basi kita bongkar. Alhamdulillah nih para sahabat. Merah, ini ya. Merahnya nih yang bikin aduh, cantik kali nih para sahabat. Merahnya cerah nih. Secerah hatiku nih para sahabat. Ih, ini golongan geliga nih para sahabat ya. Ada garis Sulaiman juga di bawah ini. Walaupun ada keretakan, mungkin nanti bisa kita akali waktu ngasahnya ya para sahabat. Nah, ini seperti warna ini teratai atau rebung nih para sahabat. Di si bagian ini. Yang pasti merahnya ini ya. Merahnya enggak tahan kita para sahabat. Luar biasa. Enggak maunya yakut merah kayak gini ya, tanahnya gini juga. Tanahnya bening gitu para sahabat. Cantik kali nih. Seperti kobaran api gitu para sahabat ya. Tapi yang pasti bukan api neraka nih para sahabat. Ngomong yang lantur kita ya. Ini ya. Luar biasa nih cerah. Cantik para sahabat. Lihat nih ya. Tanahnya bayduri bening nih. Bunganya pun cantik, walaupun sedikit ada keretakan ini bisa kita poles, ada bagian yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan para sahabat, luar biasa nih warnanya sekali lagi. Bikin semangat warnanya nih para sahabat. Merah merona. Dan kita hari ini targetnya yakut merah nih ya para sahabat sama geliga. Amin. Ya, amin. Ini punya sahabat kita kembalikan. Dan di sini tadi kita sudah mendapatkan batu kecil-kecil para sahabat. Nah, ini ada merahnya juga. Merahnya di dalam, tapi sayang, sangat disayang tanahnya tuh agak kecoklatan. Kalau bening aja para sahabat, aduh jadi barang tuh para sahabat. Jadi yakut merah gitu. Tahulah para sahabat, ini kita ambil juga. Nah, ini juga ada tulung kita cuci nih ya. Dan ada batu hitam bermotif gitu. Nanti kita coba kalian cuci. Di sini ada juga nih fosil kayu. Beda fosil kayu di sini para sahabat ya, dengan tempat biasa kabupaten kita. Beda kabupaten, beda tanahnya para sahabat ya. Tanahnya itu dasarnya lah kok pemilangan dia merah-merah nih para sahabat. Nampak kok merah-merah, nampak para sahabat. Jasper ya. Kita tinggalkan. Lanjut lagi kita lanjut ke perburuan. Dan di sini kami pemburu akik berterima kasih kepada kalian yang telah berkontribusi langsung terhadap terbangunnya channel ini. Ini ada juga nih. Ini kita cuci sekalian ya. Kalian kita review. Memang kalau di lokasi ini cocoknya kita nggak usah buat video para sahabat ya. Maksudnya karena banyaknya batu dan saya pun fokusnya nyari gitu loh. Nah, ini warnanya cerah kan merahnya. Bisa saja nih batu bergambar atau bermotif ya. Sangat disayangkan campuran nih jasper dan kristal. Ini kita tinggalkan para sahabat ya. Mana jauh perjalanannya, kalau dekat kita bawa pulang semua. Nah, ini gitu juga nih, hampir sama, ada motif garis renik-renik Sulaiman, tapi sangat sayangkan berpori gitu ya, kita tinggalkan juga. Nah, ini tadi batu hitam yang bermotif seperti teratai gitu para sahabat. Nah, kalau ini mungkin saya ambil nih ya, karena unik. Hitam, bentol-bentol, titik-titik, garis-garis, apa namanya nih ya. Bulat-bulat, motif gitu. Ini fosil kayu tadi. Tingkat-tingkat gitu ya. Nah, ini dia. Ini kalau ini bisa kita jadikan besar bumi kalau gini ngasahnya ya, ke bawah. Tapi kita tinggalkan juga. Dan kita lanjut ke perburuan. Kalau yang hitam ini kita ambil, sahabat. Kita coba nyebrang nih ya. Nah, ini licin. Tanahnya sungainya udah lama nggak terjadi kenaikan air, jadi kondisinya batu-batu di bawah itu udah belum berlumut, jadi harus berhati-hati kita para sahabat menapakinya. Jalan di atasnya kalau nggak tergelincir kita jatuh terbanting, aduh sakitnya nggak seberapa para sahabat, malunya ini. Alhamdulillah kita sampai di tujuan ya. Ini langsung kita disambut dengan batu kristal warna merah dan warna putih. Tapi sangat sayangkan seperti golongan batu air ya.
Lanjut lagi kita menyisiri pinggiran ini ya. Ini enggak luas pinggirannya nih, para sahabat. Kita selusuri aja nih. Sekalian tadi udah ada batu kita ya. Batu yang didapatkan sahabat kita. Nah, kita juga. Satu lah tadi yang mantap punya sahabat kita ya. Nah, alhamdulillah. Kita kalau satu orang dapat, kita pun semangat, para sahabat. Menandakan daerah lokasi ini masih banyak menyimpan batu-batu akik yang bagus. Nah, ini ada batu jasper nih ya, warna merah. Merah campur seperti motif itu, kurang indah juga nih. Berarti coba kita cuci, para sahabat. Enggak, saya enggak penasaran. Kalian pun enggak penasaran. Nah, kan betul jasper. Warnanya kurang ya, para sahabat. Kurang ngejreng, kurang nyangkut di hati gitu. Langsung kita tinggalkan. Dan di sini kita melakukan lagi perburuan. Nah, ini masih di lokasi yang sama. Saya putar balik nih, para sahabat. Nengok lagi, putar balik, nengok lagi gitu dia, para sahabat. Kadang kan waktu kita pergi enggak terlihat gitu. Pulangnya terlihat. Ini ada batu hitam yang mencurigakan. Langsung saja kita bongkar, ternyata bukan juga. Kita tinggalkan. Aduh, saya terkena jebakan duri, para sahabat. Tapi enggak parah. Ini kami berterima kasih sekali lagi kepada kalian ya, yang udah like, comment, subscribe. Yang pertama share-nya nih, para sahabat, ini ada batu mengkristal. Untuk saat ini yang terpenting share. Karena udah sekian tahun nih, para sahabat, kita belum mencapai kuota yang harus kita capai. Aduh. Tapi yang namanya saya hobi tadi ya, para sahabat. Walaupun mungkin dalam keadaan kayak manapun, saya mungkin akan tetap melakukan perburuan. Dan di sini mungkin saya akan menyudahi video ini, para sahabat. Saya udah capek nih, istirahat dulu. Pas saya bilang, udah mau jatuh saya, para sahabat, karena kelelahan. Namun di sini saya melihat batu kristal lagi, warna hitam, coklat, kurang menarik, para sahabat. Udah tinggalkan. Sini kami bukan siapa-siapa dan tak akan pernah menjadi apa-apa tanpa ada doa dan dukungan kalian semua. Pasti jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terutama share-nya, para sahabat. Salam satu hobi. Assalamualaikum.